Timnas Indonesia memetik kemenangan di FIFA Matchday edisi 1, 24 September 2022. Berhadapan dengan Curacao, skuad Garuda menang dengan skor 3-2. Gol-gol Timnas Indonesia dicetak Mark Lok, Fahudin Arianto, dan Dimas Derajat. Sementara Curacao mencetak gol melalui Ranglo Janga dan Juninho Bacuna. Berstatus sebagai tim tamu, Curacao tidak keder bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Anak asuh Rengko Bicentini ini langsung tampil menekan sejak awal. Benar saja, baru 7 menit laga berjalan, Curacao sukses membuka keunggulan di laga ini. Berawal dari tembakan keras pemain Curacao yang mengenai tiang gawang. Bola pantulan langsung disambar oleh Ranglo Janga ke gawang kosong Indonesia sehingga skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan sang tamu. Tertinggal 1 gol membuat tim